Halo rekan-rekan, jumpa lagi dengan saya Emir Saleh dari Resurrections Media Nusantara beserta William Lins dari Metaverse. Hi Will, how are you? Fine, how are you bro? I'm good. Jadi saat ini adalah waktunya kita untuk membahas apa yo? Habis macan. Kelinci. Kelinci itu adalah hewan yang banyak disukai. Yuk kita mulai membahas kelinci secara umum dari jam kelahiran, dari tanggal kelahiran, dari bulan kelahiran, dan tahun kelahiran. Tapi sebelum lo mulai, Will, gue mau nanya. Benar nggak sih, Will? Banyak yang bilang atau gue banyak denger lah, kelinci itu katanya tuh apa? Lucknya bagus. Gitu, Will, ya? Betul. Paling banyak diomongin ya. Sio yang paling banyak beruntung itu salah satunya adalah kelinci. Karena kebetulan hewan kelinci itu juga bentuknya mungkin imut, terus ya di antara sio-sio lain kan paling kecil juga. Jadi dianggapnya paling ya imut-imut lah. Oke. Okay. Makanya Playboy juga kan pakai logonya kelinci ya, bukan betul. Macan ya. Ya, takut lah orang lah. Ya. So, tapi sebenarnya istilah sio paling rejeki, sio paling beruntung itu nggak ada. Oke. Okay. Kita semua diciptakan sama. Ya. Yeah. Sengaja lu masih masuk dalam yang 12 sio itu lu aman. Kalau lu sionya udah di luar yang 12 sio itu baru lu mati punya. Masih 12 sio lu pasti untung punya lah. Oke okay lah, gitu ya. Ya, ya, ya. Betul. Ya, ya. Nah, makanya kalau ngomongin prinsip kayak tadi dibilang paling hoki atau segala macam itu relatif banget karena kita udah pernah bahas ya apa yang biasanya sekarang lagi bagus tahun depan tuh biasanya dibawa ke bawah dan yang biasanya sekarangnya kurang bagus tahun depan tuh pasti naik. Jadi itu tuh sebenarnya ada pola dari kehidupan kita. Jadi nggak ada yang disebutin paling beruntung karena dari atas pasti turun ke bawah nanti udah gitu naik lagi. Nggak ada yang terus di atas dan nggak ada yang terus di bawah. Jadi kalau kalian merasa misalnya, ih, gue itu kayaknya udah menderita banget. Enggak lah. Ya, pasti suatu saat akan ada jalan keluar. Kalau dianggap gue nggak enak ya, kita kayak yang lo bilang, yang kita ngeliat ke tahun sebelumnya, emang lo udah ngapain gitu ya, Bel? Tuh. Okay. Nah, berhubung lo tadi ngomong ya, kelinci kan katanya, sio yang paling beruntung. Nah, tahun 2021, kelinci itu termasuk salah satu sio, bukan termasuk salah satu, termasuk yang paling tidak baik atau tidak beruntung di tahun 2021. Kebayang gak lo? Oke. Lu ngomong paling beruntung, tapi sebenarnya 2021 sama sekali nggak bagus. Oke, oke. Oh, gitu ya? Iya. Yeah. Dan gua kan sio kelinci bro. Oke, gua juga ada kelinci. Lalu, iya, maksudnya kita masih tetap hidup aja kok, nggak ada masalah. Betul. Ya kalau kapal terbang ya ibaratnya ya begini lah gitu ya. Oh nggak juga bro, nggak juga. Karena juga. Yang terjadi adalah dibilangin kita nggak bagus itu sebenarnya adalah relatif karena waktu pertama kali Chinese metafisik ini dibuat. Oke. Okay. Ini kan dibuatnya di Tiongkok. Makanya namanya Chinese metafisik. Ya udah pasti di China dibuatnya. Iyalah. Ini dibuat kan berapa ribu tahun yang lalu. Betul. Nah, ribuan tahun yang lalu, sekota-kotanya zaman dulu, masuk sekarang kampung. Udah bukan kampung lagi kali. Listrik aja belum masuk ya. Sekota-kotanya dulu kan listrik belum masuk, bro. Betul. Nah, jadi waktu yang dibilang susah zaman dulu, zaman sekarang sebenarnya bukan berarti susah. Ya. Nah, zaman dulu itu disebutnya susah karena dalam sio itu sebenarnya ada banyak bintang. Bintangnya ada bintang positif, ada bintang negatif. I see. Kayak kita bro, waktu sekolah.
lu naik naik kelas 1, naik ke kelas 2 SMA, teman-temannya sama nggak? Beda kan? Beda. Bedalah, kita anggap aja beda. Walaupun Memang pasti sebenarnya kan ada yang sama, ada yang beda. Kita anggap betul. aja beda. Beda gua. Ya. Kan kan kalau kelas 1 kan masih umum, kelas 2 sudah masuk ke penjurusan kan? Ya beda lah. Oh, beda lah ya. Nah. Ya. Di kelas juga ada ini kan, murid-murid yang rajin belajar. Ada yang murid-muridnya yang agak sedikit negatif, ada kan? Sama, ini juga. Ini kalau misalnya kamu lagi gaulnya dengan anak-anak yang memang senang belajar, yang positif segala macam, hidup lu akan positif. Lu akan lebih positif menerima hasilnya. Tapi kalau lu mainnya sama anak-anak yang senang ngebolos, lah mereka ngebolos, ngapain gua ada di kelas? Ikut bolos dong, kan seru. Ya, satu ya main bareng gitu kan kemana-mana ya. Ya, ya, ya. Betul. Oke. Nah, sama juga ini. Jadi tahun 2021, kelinci itu nggak ada bintang bagus. Nah, artinya apa nggak ada bintang bagus? Berarti nggak ada faktor dari luar untuk membantu dari kelinci. Kalau kelincinya itu udah tahu nih, kayak gue kan kelinci. Gue tahu tahun kemarin 2021, gue nggak bisa minta bantuan dari orang. Karena kalau gue minta bantuan dari orang juga mungkin nggak bisa terlaksana, hasil yang diharapkan jauh dari kenyataan. Jadi gue harus lebih memakai kekuatan sendiri, diri sendiri untuk bisa mendapatkan hasil. 2021 ya? 2021. Tapi sebenarnya juga bukan sampai benar-benar nggak ada yang ngebantu banget. Ya. Gue masih ada elu. Kasih. Thank you. Thank iya, you. Jadi nggak kalau dibilang itu mungkin 2021 sebagai orang kelinci mungkin misalnya dia punya tim tapi timnya tidak berapa bekerja sesuai dengan semestinya seperti gitu. Jadi dia harus apa-apanya ngandelin dengan kekuatan sendiri, tenaga sendiri. Nah, kalau tahun kemarin dipakai untuk nambah skill, nambah experience, nambah knowledge, karena kan jadi harus benar-benar hands on ya, harus benar-benar kita turun tangan. Tahun ini kan jadi sesengganya jadi expert ya. Tahun lalu udah belajar, nguasain sendiri. Tahun ini mudah-mudahan sudah dianggap menguasai. Ya, oke. Betul kan? Got nah, dilihatnya kalau tahun kemarin, aduh, kok kayaknya gua nggak ada yang bantu nih, apa-apa susah. Tahun sekarang, nggak ada yang bisa di-share. Ya, yeah, because you don't earn something last year, correct? Ya, Tapi kalau lu ngelihatnya, oh, nggak ada yang positif, nggak apa-apa, gua tetap usaha tahun ini. Apa yang lu dapat dari tahun kemarin sama lu bisa dipakai untuk membantu orang. Jadi tahun sekarang adalah memetik hasil dari tahun kemarin. Apa yang lu belajar tahun ini akan dipakai dan dipakainya lebih hebat lagi. Lu dipakai untuk membantu orang. Noble ya. Keren kan? Keren. Keren. Karena orang-orang itu apalagi orang Chinese sih terus terang. Orang Chinese tuh suka kalau dibantu. Makanya prinsip kalau orang Chinese itu tiap tahun suka nanyanya gini, gua ada kuijin nggak? Kuijin? Ya, kuijin. Kadang-kadang disebutnya, kalau Mandarinnya disebutnya kuijin, kadang-kadang disebutnya kuijin, kuijin. Oh, kuijin, oke. Okay. Kuijin, kuijin. Oke. Okay. Kuijin itu, kui itu mahal, jin itu orang. Bukan jin. Iya. Ya. Tapi jin itu orang. Nah, okay. Disebutin orang mahal adalah orang yang bisa membantu. Wijin. Oke. Nah, orang Chinese itu obsesi banget dengan gua tahun ini banyak wijin enggak? Oke. Okay. Kita harus rubah. Kalau kita selalu minta pertolongan dari orang lain, artinya kita enggak pernah bisa bagus. Karena kitanya bodoh terus, makanya kita butuh orang. Yeah, always depends on somebody. Yeah. Buat mindsetnya rubah, Anda yang jadi kuijin untuk orang lain. Us.
Cakep, cakep, Will. Cakep, bro. Oke. Makanya untuk yang punya kelinci di tahun ini, pergunakan apa yang Anda sudah dapatkan selama ini, pengetahuan, keilmuan, pengalaman, untuk membantu orang lain. Nah, membantu orang lain kan nanti ke depannya pasti karena udah ngebantu, jadi punya nama kan? Ya, udah deh, kalau mau itu sama si Ono aja deh, udah pasti bener gitu ya. Nah, Ya, makanya terima kita kasih. kalau ngelihat nggak bisa ngomong cuma setahun setahun. Tahun kemarin kita nggak ada yang bagus bintangnya. Dipakainya untuk apa? Dipakai untuk kita belajar, untuk belajar pede, kita ngelangkah sendiri, usaha sendiri. Tahun ini kita dipakai untuk ngebantu ngebantu orang-orang. Tahun depan pasti punya nama. Itu yang gua tadi bilang. Ya, Itu amin. nggak pernah dari atas turun ke bawah, nggak pernah di atas lalu. Dari atas Ya. pasti turun, tapi turun pasti ke atas lagi. Gini ya, Will ya. Betul. Ya, ya, ya. Ya kalau Kalau sorry, kalau kapal terbang ada take off, ada landing kan, masa mau mau terbang terus juga ya. terbang terus, satu saat bensin habis juga cuc. Jadi memang alam semesta itu membuat kita kadang-kadang waktu lagi tinggi, itu apa yang harus dilakuin? Waktu rendah itu harus dilakuin apa? Kalau kita mengerti siklus ini, kita lebih mawas diri, kita nggak sombong. Kita lebih mengerti bahwa kita itu bagian dari suatu kehidupan besar. Apa kalau kita lagi ke bawah, kalau kita udah siapin bantalan ya, yang kayak kita pernah ngomongin ya, nggak ada masalah apa-apa ya, ya Will ya. Itu satunya gini bro, kalau misalnya sekarang nih kemarin kemarin gue nggak ada bantuan, sekarang gue bisa melakukan apa, jadi ngebantu orang kan, Betul. pupuk tahun depan gue punya nama, tetap mupuk lagi, suatu saat gue pasti ada di bawah lagi dong. Ya. Hasil pupuk itu yang akan membantu kita dan jadi bantalan, kita nggak akan ke bawah. Nggak akan crash landing ya, Bel ya. Mudah-mudahan nggak ya. akan crash landing. Amin, 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 amin. Itu yang menyenangkannya dari Chinese metafisik itu. Jadi kalau misalnya kita memang tahu energinya kemana, kita harus ngalirnya kemana, kita itu nggak ngerasa berat. Kalau ngomong nggak ngerasa berat sih, bohong ya. Tapi maksudnya, kita nggak sampai down gimana lah. Rekan-rekan, seperti apa yang William sampaikan di episode pertama, kita tahu arah angin, ya kan Will ya? Arah angin ke Tuh. sana, ya jangan kita ngebalik, gitu kan? Kita ikutin, gitu loh. Meskipun kita nggak mau ke sana, kita cari jalan, kita jangan ngelawan, ikutin dulu, abis itu, cet, 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 cet. Gitu. Nah, betul. Cet, cet, Oh. cet, cet. Okay. Will, sekarang gimana Will? Rinci secara umum. Kelinci secara umum tadi udah bilang, dia Oke. akan menjadi seorang yang dapat membantu orang lain. Siap. Ya, secara umum ya. Selain membantu orang lain, kalau ya. Benar-benar bisa dibantu orang lain, banyak sekali orang yang suka. Jadi bisa dibilang karismanya lagi keluar. Jadi kalau kamu misalnya ada kelinci nih, kayak lu tadi bilang, ih gua ada kelincinya. Kalau tahun ini nggak dipakai, lu nyayang-nyayangin banget deh hidup lu. What a waste ya, what a waste. Betul, karena tahun depan udah beda lagi. Tahun sekarang, lu berubah menjadi problem solver buat orang. Ketika Anda melakukannya, orang-orang merasa lu itu kayak ada wibawanya, menyenangkan, nyaman. Itu kan sangat-sangat bagus sekali. Tahun ini berarti kan dari segi relasi, kita bisa meningkatkan relasi, Betul. Bisa membawa nama kita, bisa menjadi lebih baik. Oke. Oke. Nah, itu yang tadi sebenarnya kalau misalnya ini adanya di tahun, berarti kalian bisa menambah relasi dengan cara ya membantu orang-orang di sekitar teman-teman Anda. Ya. Kalau misalnya ada di bulan, berarti Anda membantunya di lingkungan pekerjaan. Jadi nggak keluar besar lingkungannya, tapi di kalangan kerjaan. Atau mungkin nggak, Well, gue bilangnya bahwa membantunya sesuai dengan pekerjaan lo. Bisa nggak gitu, Well? Oh iya. Gitu kan ya? Tapi
membantunya sesuai pekerjaan, tapi role-nya lu. Lu kalau Iya. ngomongin membantu itu kan bisa jadi mentor untuk orang lain, menjadi coach. Ya. Ya. Itu yang dinamain problem solver. Alright. Oke. Gitu. Jadi masalahnya bukan di lu, masalahnya ada di orang lain. Dan lu bisa datang, mereka itu bisa dengan nyaman menerima lu, dan lu bisa membereskan masalah mereka. Kan sangat bagus sekali. I mean, noble. Ya, well, noble lah. Itu kan ngebantuin orang kan noble kan. Menurut Ya. Jadi tinggal dilihat nih, mau dipakai enggak. Kalau enggak dipakai, enggak mau nolongin orang, enggak ada masalah. Masuk enggak apa-apa. Ya, enggak benar. Masalah. Enggak. Tapi tahun depan, kita lagi harusnya gimana, Anda enggak akan maksimal tahun depan. Si bantalannya tadi enggak? Belum disiapin soalnya ya. Belum disiapin. Oke. Okay. Oke. Okay. So, next-nya kita ngomong di hari apa di tanggal? Gimana? Nah, di hari kita mungkin akan membuat kita apa ya, problem solver solvingnya itu di lingkungan keluarga dekat. Bisa di keluarga, maksudnya lu sama pasangan hidup atau okay. mungkin keluarga dekat misalnya adek lu, papa mama. Oke. Okay. Gitu. Jadi masih yang dekat nih. Oke. Okay. Oke. Okay. And I'm assuming is the last one on the hour. On the hour biasanya karena hour itu kita menandakan seseorang yang berada di bawah kita. Bisa jadi kita menjadikan mentor atau coach bagi orang-orang mau jadi bawahan kita atau mau jadi junior kita. Ataupun mungkin bisa membantu anak-anak kita. Tinggal sudut pandangnya jadi mana. Okay. Tapi yang pasti kalau itu di jam itu kan bisa dijadiin jadi mempunyai sosok ya, menjadi seorang sosok yang dipercaya banget sama junior-juniornya. Amin, 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 amin. Wow, yeah. Quite interesting ya Will ya, quite interesting. Very interesting. Untuk si rabbit atau kelinci di tahun ini, menurut gue. Jadi, so, rekan-rekan, seperti yang tadi telah disebutkan, bahwa secara umum, kelinci itu tahun ini misinya adalah membantu orang lain. Baik kalau misalnya di tahun membantu temannya, kalau di bulan membantu dalam bidang hal pekerjaannya, kalau di tanggal atau hari membantu memperbaiki hubungan antara lebih kecil keluarganya, dan di jam menjadi mentor daripada junior-juniornya. Wow, Will, itu sekarang kan kalau nggak salah di episode pertama ya, Will ya, lo bilang insya Allah kita tahun depan ketemu 2023, oke? Okay? Nah, itu kan cekleknya itu tuh kan tidak pasti di Imleknya ya, Will ya, mulai kayak DJ-nya itu ganti lagu itu di bulan apa sih Will biasanya? Akhir tahun itu biasanya udah mulai rubah. Kadang bulan 10, kadang bulan 11. Kita harus ngelihat juga dari hitungannya kapan energi yang baru itu akan masuk. Jadi kita kalau sekarang kita udah bulan 2 akhir nih. Uh-huh. Berarti ya, kita punya kesempatan cuma sekitar 8 bulan untuk manfaatin ini. Oh, karena bulan 2 akhir, sedangkan dia mulai berubah itu di bulan 10 kira-kira ya? Bulan 10, bulan 11 kadang-kadang udah mulai masuk pengaruh tahun berikutnya. Tahun berikutnya kan kelinci. Kelinci, oke. Okay. Nah, tahun kelinci, ya kita bahasnya nanti aja ya, tahun depan. Well. Gue pengen nanya, Will ya, lo interest sama dunia ini tuh dari kecil kah? Atau apa sih, Will, yang membuat lo interest gitu? Dari tengah umur kali ya. Oh ya? Gitu. Belajarnya itu susah gak sih, Will? Atau, sorry, lo membuka kelas, Will, kalau orang mau belajar sama lo? Oh, kedepannya saya akan buka kelas memang, tapi untuk sementara masih belum. Ya, karena ya. Selain saya percaya dengan hitungan, saya juga percaya akan namanya planning. Jadi saya punya planning, saya harus ngapain dulu,
sebelum akhirnya buka kelas. Bahan sih udah ada, semua udah ada, udah jadi semua. Hanya ada apa yang harus dilakuin dulu, apa yang dilakuin, istilahnya saya lagi membangun fondasi. Ya. Ketika fondasinya udah kuat, apapun yang nanti saya buat, itu akan jadi ke atasnya nggak goyah. Ya, apa, kokoh gitu ya, Bel, ya? Kokoh, betul. Kalau buru-buru, takutnya situasi lagi tahun kapan, lagi nggak bagus, bisa aja roboh. Gitu. Well, lo kan di Bandung nih, pengen nanya, Well, Omicron di sana gimana, Well? Oh, banyak sekali yang kena ya, kayaknya. Gitu ya, Well, ya? Lo juga sama kan? Iya, gitu. Gue sih, alhamdulillah, gue udah kan, enakan lah sekarang. Gue udah bilang, sampai akhir bulan ini, Omicron tuh pasti pasti gila-gilaan. Bulan depan udah nggak berapa lagi. Bulan 3. Nanti tengah-tengah tahun, bulan bulan 7, bulan 8, baru kencang lagi. Oke, oke, oke. Jadi ada hitungannya. Siap, 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 siap. Bagaimana rekan-rekan? Cukup menarik ya. Kita mulai dari introduksi, terus bahas satu persatu, persatu CEO. Terima kasih sekali bahwa program ini terlaksana atas kerjasama antara Metropreneurs dan Resurrections Media Nusantara. Program ini dapat diakses melalui kanal YouTube Metropreneurs atau kanal YouTube Resurrections Media Nusantara. Sebagai penutupan, saya tidak segan-segan bersama William untuk selalu mengingatkan untuk melakukan 6M. Bro, bagi dua dong, bro. Silakan, bro. Memakai masker. Oke. Okay. Mencuci tangan. Oke. Okay. Dan juga menjaga jarak. Oke, okay, now it's my turn. Menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas yang tidak perlu, dan makan makanan yang bergizi. Yeah. Rekan-rekan, terima kasih. Sampai di episode berikutnya dengan CEO berikutnya. Well, stay safe and healthy ya. Bye. Yeah, you too. Bye-bye.